Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan bulan Ramadan, Puluhan Pemuda Partai Perindo menggelar pembagian takjil gratis di kawasan Jalan Diponegoro pada Minggu sore. Kegiatan tersebut disambut antusias warga yang melintas. Ribuan bungkus takjil pun ludes dalam hitungan beberapa menit. Seperti inilah suasana pembagian takjil yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pemuda Partai Perindo Kota Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 1.000 bungkus takjil berupa minuman dan kue ludes dalam beberapa menit diserbu para pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Raya Diponegoro. Kegiatan pembagian takjil ini bertujuan untuk menyapa dan berbagi kebaikan kepada masyarakat Kota Surabaya, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan serupa dilakukan serentak oleh pemuda Partai Perindo di 38 kota kabupaten dan kota-kota besar di Jawa Timur. Kami adakan ini dari DPW Pemuda Perindo Jawa Timur, kolaborasi dengan DPD Pemuda Perindo Surabaya. Di tempat ini kurang lebih 1.000 takjil yang akan kami bagikan. Dengan kegiatan pembagian takjil ini, diharapkan pemuda Partai Perindo mendapat tempat di hati warga Surabaya. Rahmat Ilyasan, MNC Media, Surabaya, Jawa Timur.